أشرف عبده وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب سلمنا منا في عرفان المستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أننا من وانصر عبد الله النبي واخرجنا من ظلمات الله وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا أسرار حكمتك يا رب. رب اشرح لنا صدرنا. قال الشيخ المصري تعالى نفعنا بهم في الدارين. والاستحالة kedua istihalah sila, iaitu tiada menerima subut. Wal jawaz ketiga jawaz, iaitu menerima kedua-duanya. Kita ulang balik sikit. Dia katanya atas betul dengan wal istihalah tu ya, dan tiada kurang dengan makna apa dia? Artinya kata musannif yan hasiru fi salasati aqsam, artinya tersimpan ia pada tiga bagai, yakni terhingga ia pada tiga bagai, tiada lebih dan tiada kurang. Dengan mana tiada keluar tak lepas dari hukum akal itu daripada tiga bagai itu. Sebab kata hukum akal tak lepas pada tiga bagai. Hukum akal dia sama banyak dengan hukum adat. Bilangan dia tu sama banyak dengan hukum adat. Hukum adat pun ada tiga, wajib, arus, istihalah. Hukum akal pun ada tiga. Yang banyak ni hukum syarak. Yang banyaknya hukum syarak. Sebab hukum syarak tu taklifi, wad'i kan. Yang banyak tu, banyak bagai tu hukum syarak. Adapun hukum akal tersimpan pada tiga, hukum adat pun tersimpan pada tiga juga. Satunya al-wujub. Ya, al-wujub. Pertamanya wujub, iaitu tiada menerima nafi. Tak terima dak. Nafi mana tak ada atau mana ada. Nafi itu apa dia? Tak ada. Tak ada. Tak ada artinya tak ada, artinya satu benda tu panggil tak ada. Gitu. Wal istihalah dan istihalah, kedua istihalah, iaitu tiada menerima subut. Subut mana ada atau mana sungguh. Tiada menerima subut. Subut mana ada atau sungguh. Mana tak terima ada, tak terima sungguh. Macam anak Tuhan, anak Allah, anak Tuhan tak terima subut. Maknanya tak terima subut, bahasa Melayu kata tak terima ada. Tak terima ada. Baru Allah. Baru Allah tak terima subut. Tak terima sungguh. Bukan tak terima ada. Tak terima sungguh. Tak terima sungguh. Maknanya benda tu dia tak ada lah. Tak ada, tak terima subut.
Jadi maknanya benda wajib, dia katanya benda wujub, wujub tu tiada terima nafi. Maknanya benda ada tak terima tak. Ha, benda ada tak terima tak ada. Ada tak terima tak ada. Sungguh tak terima tak. Ha. Macam zat Allah ada, tak terima tak ada. Ha. Anak Tuhan tak ada, tak terima ada. Kita nak cuba tulis ya. Zat Allah ada, tak terima tak ada. Nak tunjuk sikit. Zat Allah ada, tak terima tak ada. Anak Allah tak ada, tak terima ada. Zat Allah ada, tak terima tak ada. Terima tak terima tu kira dengan akal ya. Ha, terima tak terima tu kira dengan akal. Maka yang kita tulis ni, zat Allah ada, tak terima tak ada. Maka betul kata tak terima tak ada itulah wujud hukum. Hukumnya di kata tak terima tak ada itulah hukum wujud. Tak terima tak ada tu, itulah dikatakan hukum ialah wujud. Adapun zat Allah bukan wujud. Bukan faham, kena faham betul-betul kan? Zat Allah bukan kena atas hukum, bukan kena atas tak terima tak ada. Tak jadi hukum tu kita gini. Takut keliru kan? Wujub tu hukum. Wujub tu hukum. Tentang kata tak terima tak ada telah hukum wujub. Adapun zat Allah bukan wujub. Diri zat Allah panggil benda yang wajib. Gitu. Zat Allah wajib. Wajib-wajib, zat Allah ni wajib. Wajib-wajib ni benda yang hukumnya wujub. Gitu. Wajib-wajib benda yang hukum dianya ialah wujub. Dia panggil wajib. Jadi di sini saya nak bagi nampak katanya wajib dengan wujub lain-lain. 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 Wujub tak terima tak ada tu, itu wujub. Itu hukum. Itu hukum. Adapun zat Allah bukan wujub. Zat Allah kita panggil wajib. Zat Allah panggil wajib. Apa lagi? Misal lagi. Kidam. Masalah. Kidam tak terima nafi. Tak terima dak. Kidam tak terima dak. Tak terima nafi, tak terima dak. Tentang kata tak terima dak tu, itu wujud, itu hukum. Adapun diri kidam, itu wajib. Dia panggil. Itu wajib. Itu begitulah. Jadi mana kidam tu kena atas wujud ke tidak? Bukan. Bukan kidam tu kena atas wajib. Kena atas wajib, perkara yang wajib. Maknanya, kalau kita katanya kidam tu benda wajib tak terima dak. Zat Allah benda wajib tak terima tak ada. Begitu. Jadi tak terima nafi itulah hukum. Tak terima nafi itulah hukum.
Adapun yang wajib, benda yang tak terima nafi, benda yang tak terima tak ada, benda tak terima tak ada, tak terima dak tu macam zat Allah, benda yang tak terima tak ada, itu wajib kita panggil. Kidam-kidam tu benda yang tak terima dak. Itu wajib kita panggil. Bukan wujud. Wujud tu diri tak terima. Diri tak terima tak ada. Kalau begitu, kalau kita nak ambil takrif, apabila kita dah faham wujud-wujud tu mana apa wujud? Jangan kita bertukar dengan wajib. Wajib naik, wujud tu naik. Wujud tu apa dia? Tak terima tak ada atau tak terima ada. Kalau begitu, benda wajib benda apa? Benda wajib maknanya benda yang ada tak terima tak ada. Macam zat Allah Ta'ala, benda yang ada macam zat Allah Ta'ala, kita kata zat Allah, benda yang ada tak terima tak ada. Benda yang ada tak terima tak ada. Gitu. Kidam-kidam Allah, perkara yang wajib tak terima dak sama sekali. Perkara yang sungguh, kita panggil begitu. Kalau zat Allah, kita panggil benda yang ada tak terima tak ada. Tapi kalau kidam, kita panggil benda yang sungguh tak terima dak sama sekali. Gitu. Tu apabila kita belajar jadi tinggi sikit, kena tahu bezalah dia antara wujud dengan wajib. Jadi mana benda wajib? Benda yang sabit tak terima nafi. Benda yang sabit tu mana ada, artinya sungguh tak terima nafi, tak terima tak ada, tak terima tak. Istihalah pula, kita tengok anu Allah tak terima ada, gitu. Anu Allah tak terima ada, tak terima ada tu hukum, itu istihalah. Tentang kata tak terima ada, tak terima ada dia, itulah istihalah. Apa ada pun diri anak Allah, diri dia mustahil. Kita panggil dia diri anak Allah tu mustahil, hukum dia tak terima ada. Istihalah di mana? Istihalah tak terima ada dia, itulah istihalah. Adapun diri dia mustahil. Gitu. Satu lagi nak ambil. Bahru Allah tak terima apa? Bahru Allah tak terima sungguh. Bahru Allah tak terima sungguh. Bahru Allah tak terima sungguh. Tentang kata tak terima sungguh tu hukum. Ialah istihalah. Adapun diri bahru tu panggil apa? Mustahil. Bukan istihalah. Diri bahru Allah tu mustahil. Hukum dia tak terima sungguh. Kalau begitu maknanya anna Allah benda mustahil. Anna Allah benda mustahil maknanya benda tak ada, tak terima ada. Benda mustahil, benda ada, benda tak ada, benda tak ada, tak terima ada. Pada akal. Kalau baru tu mana mustahil. Baru tu mustahil mana benda dak. Benda yang dak tak terima sungguh. Benda yang dak tak terima sungguh. Pendek katanya benda mustahil, benda yang nafi tak terima subut. Benda yang tak ada, benda yang dak tak terima ada, tak terima sungguh. Lepas tu
Jawaz pula. Ketiga jawab, iaitu terima kedua-duanya nafi dan subut. Terima kedua-duanya nafi dan subut. Walaupun benda ni kita dah maklum, tapi nak bagi lancar. Ya? Nak bagi lancar. Jadi maknanya, jawab ni terima kedua-dua. Macam mana terima kedua-dua? Terima nafi dan subut. Maknanya, terima ada. Terima tak ada. Terima ada, terima sungguh. Maknanya, diri kita ni, apa dia? Ada. Terima tak ada. Kan? Diri kita ada, terima tak ada. Maka diri kita ni panggil jaiz. Diri kita panggil jaiz, bukan jawaz. Diri kita panggil jaiz. Ada kita terima tak ada tu, maknanya terima tak ada tu, itu hukum jawaz. Begitu lah. Begitu. Jadi pendek katanya, ringkasnya, benda jawaz ni, benda jaiz ialah benda ada yang terima tak ada, benda tak ada, terima ada. Benda tak ada, terima ada, benda tak apa benda tak ada, terima ada, benda ada, terima tak ada. Artinya, benda sungguh, terima ada, benda yang ada, terima sungguh. Itu benda jaiz. Tapi nak kata terima kedua-dua, kita maklum bahawasanya nafi dan subut ni berlawan, kan? Berlawanan dia tu, berlawanan tu, subut dengan nafi. Lepas tu kalau kata terima kedua, jangan masa yang sama lah. Nah, sebab dua benda yang berlawanan tak boleh berimpun pada, tak boleh berimpun pada satu benda pada satu masa. Lepas tu dia kata terima kedua-dua ni, maknanya mestilah atas, tetapi atas jalan berganti-ganti. Atas jalan dengan secara berganti-ganti. Mana kalau ada, tak ada. Kalau tak ada, tak ada. Ketika ada, taklah tak ada. Ketika tak ada, taklah ada. Begitu. Atas jalan begitu. Atas jalan berganti, bergilir-ganti, tukar bertukar. gitu. Dengan makna qabul subut pada satu ketika, dengan makna ni, jalan berganti ni macam mana? Dengan makna qabul subut pada satu ketika, terima subut, terima ada, subut mana sungguh dan ada. Terima sungguh, terima ada pada satu ketika. Dan qabul intifak, intifak tu nafi. Intifak tu mana tak ada dan ada. Tak ada, artinya ada. Mana terima tak ada, terima ada pada satu ketika yang lain. Bukan atas jalan beripun, kalau beripun tak boleh. Sebab nafi dan subut ni dua benda yang berlawanan. Nak beri pun tak boleh. Beri pun tu mustahil pula. Kerana tiada dapat kabul kedua-dua berserta. Tak dapat nak kabul kedua nafi dan isbat berserta. Ketika ada itulah dia tak ada. Ketika tak ada itulah dia ada. Macam mana begitu mustahil. Begitulah. Jadi pendeknya benda ni kita tak tilik pada hukum, tilik pada benda. Benda ni kalau dengan perhatian kitanya, benda ni ada kalanya ada, ada kalanya tak ada. Benda ada, benda tak ada. Dua tu. Perkara ni ada kalanya ada, perkara ada kalanya tak ada. Benda-benda ni ada kalanya ada kalanya tak ada. Kita fikir dengan secara umum dulu.
ada dengan tak ada. Yang ada, yang tak ada. Yang sungguh, yang ada. Lepas tu, kalau yang ada, tak terima, tak ada, kita panggil. Benda ni benda ada. Nah, benda ada, benda ni ada dan tak ada. Ada dan tak ada. Ada dan tak ada. Yang ada, yang tak ada. Dah. Lepas tu, kalau ada, terima, tak ada. Apa panggil? Sebelah balik ada. Yang ada, yang tak ada. Mana yang sabit, yang 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 nafi. Yang sabit, yang manfi. Ada. Kalau ada, tak terima, tak ada. Panggil apa? Wajib. Ada, tak terima, tak ada, wajib. Sungguh, tak terima, ada, wajib. Tapi kalau ada, terima, tak ada. Ada, ada. Tapi terima, tak ada. Panggil apa? Jaiz. Bukan jawaz. Ada. Yang ada, terima, tak ada. Jaiz. Benda yang sungguh, tengok. Sekarang, siang. Siang ni sungguh ke tidak sekarang? Sungguh. Dan siang, sungguh sekarang. Terima, terima, dek, terima, hilang. Terima, dek. Maka itu jaiz. Jadi maknanya, kalau ada, tak terima, lawan. Lawan bagi ada. Ada, tak terima, lawan. Mana ada, tak terima, tak ada tu dah. Ada, tak terima, lawan. Maka wajib. Ada, terima, lawan. Mana ada, terima, tak ada. Itu jaiz. Itu sebelah balik yang ada. Lepas tu sebelah balik yang tiada pula. Yang tiada. Yang tiada. Yang yang tiada. Terima ada. Yang ada tapi terima tiada. Itu jaiz. Jaiz. Yang tiada terima apa ambil mana dulu yang kalau katanya kalau katanya tiada tapi terima ada itu jaiz nah jaiz sebab itulah jadi kita pilihnya kalau ada tak terima tak ada itu wajib yang ada tak terima tak ada itu wajib. Yang tak ada, tak terima lawan. Yang ada, tak terima lawan, itu wajib. Yang tak ada, tak terima lawan bagi tak ada tu. Itu mustahil. Nah, kalau ada, terima lawan, dia panggil, harus. Kalau tak ada, terima lawan, pun harus. Jadi pendek katanya kita ambil di situ, maknanya, benda wajib ni benda apa? Benda ada, benda sungguh. Kan? Wajib ni benda ada, benda sungguh. Tapi tak terima lawan. Benda mustahil, benda tak ada. Benda tak ada, benda ada, tak terima lawan. Lepas tu, kalau benda wajib, benda jaiz, kedua-dua, benda jaiz ni boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Benda jaiz, tengok orang yang belum kahwin, belum ada pasangan tu ada tak ada anak dia tu adalah harus kan begitu jadi katanya kalau ada tu kalau kata benda ada saja benda ada contohnya kita katanya Allah Ta'ala mendengarkan segala benda yang ada Allah Ta'ala mendengar akan segala benda yang ada. Benda apa benda yang ada? Ha.
Allah Ta'ala mendengar akan segala benda yang ada. Wajib masuk tak? Benda harus masuk tak? Masuk sebab kita tak kait kata ada tak timur tak ada, ada timur tak ada, ada timur ada tak tak kait gitu. Sebab tu dalam ta'luk sifat samud dia katanya Allah dengar segala benda yang ada. Ha. Maka kita faham situ benda yang ada ni ada yang timur, ada tak timur tak ada itu wajib. Ada ada timur, timur tak ada itu harus. Maknanya Allah Ta'ala dengan segala benda yang ada. Sebab tu dia kata sama ada benda yang ada itu wajib atau harus. Ha, dia kata begitu. Nah, Allah Ta'ala tak dengar benda tak ada. Allah Ta'ala tak dengar benda tak ada. Ha, benda tak ada tu benda mustahil ke benda benda harus. Ha, faham, faham gitu. Ha. Ha, jadi kita ingat begitulah untuk nak kumpulkan secara mudah fahamnya. Ha, benda ada, benda tak ada. Ha, maknanya bahasa Arab as-sabit dengan al-manfi. Ha, kalau terima lawan, harus. Kalau tak terima lawan tu, kalau ada tak terima lawan itu wajib. Kalau tak ada tak terima lawan itu mustahil. Ha, sebab benda wajib, benda ada tak terima lawan. Benda mustahil, benda tak ada tak terima lawan. Kalau ada terima lawan, kalau tak ada terima lawan itu jaiz. Ha, gitu ya. Kita dah maklum tu, cumanya nak bagi lancar saja. Ya. Abi kita masuk dalam kitab balik. Kemudian menyata oleh musannif akan makna tiap-tiap satu daripada segala akan makna dah. Kemudian menyata oleh musannif Syekh Sanusi matan Ummul Barahin, jangan keliru dengan Imam Asy'ari ya. Ini Imam Sanusi. Ini Imam Sanusi. Kemudian menyata oleh musannif Imam Sanusi akan makna tiap-tiap satu daripada hukum akal. Yang tiga itu dengan kata fal wajib. Fal wajib. Wajib-wajib apa dia? Wajib tu apa dia? Benda yang hukumnya jawaz. Kalau yang hukumnya jawaz, kita panggil wajib. Kalau yang hukumnya istihalah, panggil mustahil. Ha, kalau yang hukumnya jawaz, kita panggil jaiz. Ha, begitu ya. Ha, kalau yang hukumnya wujud, kita panggil wajib. Benda yang hukumnya istihalah kita panggil mustahil. Gitu ya. Benda yang hukumnya jawaz kita panggil jaiz. Fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh. Wal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Kalau boleh hafal bahasa Arab, kita hafal bahasa Arab. Kalau tak boleh, kita hafal terjemah dia. Fal wajibu sekali lagi. Fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Wal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Artinya, maka bermula yang wajib itu barang yang tiada dapat dirupakan pada akal.
barang yang tiada tiada dapat barang yang tiada dapat dirupakan pada akal akan tiadanya. Tiadanya tu, tiada tu mana? Tak ada dan ada. Tiada tiada tu, tiadanya mana? Tak ada. Artinya ada. Tak ada. Tak ada artinya tak ada. Itu. Tak artinya ada. Tidak ada. Benda wajib ni tengok zat Allah. Kita ambil yang kita faham tadi. Benda wajib ni apa dia benda wajib yang kita faham tadi? Benda ada tak terima tak ada kan? Macam zat Allah Ta'ala ada tak terima tak ada. Mana ada dia tak tak ada sama sekali. Begitu kan? Ada dia tak tak ada sama sekali. Itu mana tak terima tak ada. Ada dia tak tak ada sama sekali. Lepas tu, apabila katanya ada tak terima tak ada, macam mana kita nak nampak kata tak ada pula? Sebab tu dia kata sini, wajib-wajib tu barang yang tiada dapat. Tengok. Wajib, bermula wajib. Cuba kita letak satu, wajib tu apa dia? Cuba misal satu dengan wajib. Cuba misal satu wajib. Wajib cuba misal satu zat Allah gitu. Artinya kudrat Allah. Zat Allah ni macam mana dia? Ada tak tak ada sama sekali kan? Ada tak tak ada sama sekali. Dengan maknanya zat Allah ni ada tak tak ada sama sekali. Lepas tu apabila kata ada tak tak ada sama sekali, macam mana kita nak nampak tak ada pula? Dia begini. Cuba faham elok-elok. Zat Allah ni ada. Tak terima tak ada. Tak terima tak ada. Apabila tak terima tak ada tu, kita nak nampak ke akan ada dia? Akan tak ada dia? Akal kita ni. Akal kita ni. Dia. Tengok sekarang. Sekarang kita katanya siang. Kita terima ke tidak katanya sekarang tu malam? Macam mana nak terima? Gitu kan? Macam mana nak terima kata sekarang tu siang? Sekarang tu malam sebab sekarang tu siang. Macam mana kita nak terima kata sekarang tu malam? Yang kata terima ni, lepas pada siang, boleh jadilah datang malam. Kalau habis siang, situ terima lah. Begitu. Jadi mana benda wajib ni, benda yang ada, tak terima tak ada. Dengan sebab ada, tak terima tak ada, maka memanglah. Dia katanya, takrif dia, tak dapat dirupakan pada akal. Yang ni, tak diterimakan pada akal, akan tiada. Dia benda ada tak ada sama sekali. Maka tak ada dia boleh kita terima kepada akal. Tak. Begitu ya. Sebab katanya benda wajib ni benda ada tak terima tak ada. Benda ada tak ada. Tak ada tu tak sama sekali. Macam mana? Apabila tak sama sekali macam mana kita nak rupa? Nak rupa benda yang terima berlaku. Macam mana? Kalau kita ni tak apalah. Ada kita boleh jadi tak ada. Maka tak ada kita diterimalah oleh akal, dinampaklah oleh akal. Ada kita ni ada yang terima tak ada. Apabila terima tak ada, nampak tak di akal kita kalau kita tak ada? Nampak. Begitu. Begitu. Maka di sini dia kata benda wajib, yang wajib barang yang tiada dapat dirupakan pada akal. Dikandak dirupa ni maknanya tak dapat diterima oleh akal.
tak diakui oleh akal kita akan tiadanya. Dah. Jadi ada dia tu tak terima. Kenapa tak terima akal akan tiada dia? Sebab dia tak ada sama sekali. Dia tak ada sama sekali. Apabila tak ada, macam mana kita nak nampak kata tak ada pula? Yang kita nak terima tu terima akan yang boleh jadi. Dan yang mustahil itu barang yang tiada dapat dirupakan pada akal akan adanya. Memanglah sebab mustahil benda mana? Apa mustahil? Benda tak ada, tak terima ada kan. Macam mana kita nak rupakan, nak nampak kata ada pula? Sebab dia tak terima ada. Bila? Barang yang tiada dapat dirupakan, diterimakan pada akal adanya. Macam mana? Sebab dia tak ada kan? Sebab dia tak ada, tak terima ada. Macam mana kita nak nampak kata ada pula? Tak nampak lah kalau ada dia tu, kita tak nampak. Tak terima. Tak nampak, tak terima lah pada akal sebab dia tak ada. Tak terima ada. Gitu. Dan yang harus barang yang sah pada akal. Mana diterima pada akal. Sah pada akal, diterima pada akal, adanya dan tiadanya. Kenapa boleh sah kedua-dua? Sebab benda jaiz ni macam mana? Kalau tak ada, terima ada. Kalau ada, terima tak ada kan? Maka dengan sebab tak ada dia, terima ada. Tak ada dia, terima ada. Ada dia, terima tak ada kan? Maka apabila akal kita fikir pada dianya, terima kedua-dua. Sekarang kita ada. Kalau orang cerita kat kita katanya, engkau tak lama, tak berapa lama akan engkau, tengok kita katanya sekarang kita hidup. Hidup kita ni harus ke wajib. Hidup kita ni harus ke wajib, jawabnya harus kan. Maka kalau orang cerita katanya kau ni tak berapa lama akau kan mati. Tak masa depan engkau akan berjumpa dengan mati. Kalau orang cerita pada kitanya begitu. Orang cerita pada kita engkau tak berapa lama masa depan akau akan berjumpa dengan mati. Kita pun kita jawabnya nak? Ya. Kita jawab ya. Kita jawab ya. Macam mana pula? Nak mati saya. Kalau jawab begitu macam kita tak hidup kita tak terima mati. Kalau orang cerita katanya kau tak berapa lama masa depan akan jumpa dengan mati. Maknanya engkau akan mati, habis hidup akan mati. Kita pun jawab ya. Tak payah kata apa. Betul kau cakap. Begitu kan? Lepas tu, kalau orang cerita pada kita, macam mana? Dia hidup mati orang manusia ni harus kan? Lepas tu, kalau orang cerita, apa? Contohnya nenek kita dah mati. Nenek kita tu, ayah bagi bapak kita tu dah meninggal. Lepas tu orang cerita kepada kita. Nek, tak berapa lama nenek engkau akan hidup balik. Kalau orang cerita pada kita, nenek engkau akan hidup balik. Kita nak jawab macam mana? Kita tak jawab kata tak boleh jadi. Kita tak jawab begitu. Jangan tilik pada anda lah. Kalau kita kira dengan akal, kalau orang cerita pada kita kata nenek engkau akan hidup balik. Kita tak jawab dengan kata tak boleh jadi. Sebab hidup balik tu adalah benda arus.
Sebab hidup manusia ni, hidup mati benda manusia ni adalah arus. Apa tu dia ada, kalau dia cerita katanya, dia cerita katanya nenek kau akan hidup balik masa depan. Kita kalau tilik pada adat, kalau kita jawab dengan adat, kita jawab macam mana? Tak boleh jadi. Mati ke mati lah. Tak sampai kiamat, tak hidup balik. Kita adatnya kita jawab gitu ya. Tapi kalau kita guna akal, kita jawab, saya nak nanti tengok. Kau cakap bohong ke, kau cakap betul. Kita jawab gitu. Kau nak bohong ke, kau nak dusta. Gitu kalau orang. Tapi memanglah hidup balik tu wajib kan, sebab Allah Ta'ala dah cerita. Gitu ya. Begitu. Jadi pendek katanya, kenapa dia kata tak terupa, tak terima tu, kalau benar wajib tak terima, tak terima tiada. Kalau tarif wajib tu benda tak terima tiada. Memanglah sebab dia tak, benar wajib benar ada tak ada sama sekali. Maka tak ada dia tak terima lah kita pun. Benar mustahil, benar tak ada, tak terima ada. Benar tak ada, tak ada sama sekali. Benda tak ada, tak terima ada. Maka nak terima, maka pada akal kita tak terimalah ada dia. Gitulah. Senang nak kita nak faham. Tapi dia sini dia guna, dia katanya pada akal. Pada akal, semuanya pada akal, dengan sebab kiraan kita kiraan akal. Tetapi yang saya kita kata tadi, wajib benda ada tak terima tak ada, itu tilik pada wakil dia. Pada wakil, benda wajib benda ada tak terima tak ada, benda mustahil benda tak ada tak terima ada. Itu wakil bagi bendanya begitu. Benda harus benda tak ada terima ada, benda ada terima tak ada, itu wakilnya begitu. Maka akal kita pun nampaknya begitu. Tapi akal setengah orang tu, kalau akal ada masalah, dia tak nampak macam mana. Kalau akal dia ada masalah, tengok akal orang Nasara, dia nampak kata sungguh Tuhan tiga. Macam tadi, orang Nasara dia nampak kata sungguh. Tuhan ada tiga tu, dia nampak kata sungguh. Maka menunjuk katanya, kalau orang tanya, macam mana pulaknya orang Nasara pun orang ada akal macam kita juga. Orang Nasara macam ada akal macam kita juga. Kenapa akal dia nampak boleh terima kata Tuhan ada tiga? Kita jawab katanya, akal dia dengan akal kita tak sama. Akal kita betul. Akal dia zaigun. Mana akal dia tu ada cenderung kepada kepelesuan, maka dia boleh nampak benda yang pelesu. Akal kita ni kalau tak cenderung kepada kepelesuan, kita tak nampak. Benda yang pelesu kita tak nampak. Tengok. Jadi maknanya dia buat macam fi kulubi zaigun, fi kulubihim zaigun, ada sengit. Maknanya ada kesesatan fikiran tu, apabila ada fikiran kesesatan, dia nampak benda sesat. Begitu. Ia ada sesat di awal lagi. Maka sekiranya ada penyakit dalam akal dia ni, penyakit sesat tu lah. Sekiranya kalau ada penyakit sesat dalam akal dia, ia akan setuju dengan benda sesat, benda salah. Maka dalam akal orang Yahudi, orang Nasara tu ada penyakit kesesatan. Zaigun tu ada. Sebab tu boleh nampak sungguh benda mustahil. Kita tak nampak kata sungguh benda mustahil. Benda mustahil tak sama sekali. Dia nampak kata sungguh benda mustahil tiga Tuhan. Sebab ada fi kulubihim zaigun. Kita tak ada zaigun. Kita betul. Kita betul. Apabila betul tu, benda mustahil nampak kata mustahil. Benda wajib nampak kata wajib. Tengok orang kalau ada zaigun, benda wajib yang nampak kata mustahil. Benda wajib dia kata harus. Begitulah. Kata Syekh Tilmisani,
maka tiap-tiap barang yang menghukumkan oleh akal akan subutnya dan tiada sah pada akal nafinya, maka iaitu wajib. Macam kita kata ni, tengok. Nampaknya kena saya bagi jelas ini sikit, lepas tu kita ulang balik. Dia kata macam mana? Setiap-tiap barang menghukumkan oleh akal akan subutnya. Subut tu ada dan sungguh. Tiada sah pada akal nafinya. Maka iaitu wajib. Tengok. Zat Allah, akal kita hukum kata ada kan? Zat Allah, akal kita hukum kata ada. Maka apabila akal kita hukum kata ada, maka benda tu tak terima, tak ada. Dia Allah, akal kita hukum kata sungguh. Maka benda tu tak terima, tak sama sekali. Gitulah. Nanti kita ulang balik. Maka untuk hari ini kita akhiri di situ dulu. Kata Syekh Tilmisani. Wallahu a'lam, alhamdulillahirabbil alamin. Subhana syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah lana fataha al-'arif bina